Selasa pagi, ratusan senjata api milik anggota Polres Probolinggo, Jawa Timur, diperiksa jajaran Divisi Pengamanan Profesi atau Propam. 270 anggota diperiksa dan pemeriksaannya ini meliputi kondisi senjata api, jenis revolver kaliber 38, kemudian juga surat izin pinjam pakai, serta kondisi peluru. Dalam pemeriksaan ditemukan 3 senpi yang kondisinya tak layak pakai karena kotor dan tidak dirawat. Atas tindakan indisipliner ini, 3 polisi disanksi push up 15 kali. Sidak ini dilakukan mengantisipasi adanya penyalahgunaan senpi milik anggota Polri, mengingat maraknya kasus penembakan yang dilakukan orang tak dikenal. Pemeriksaan senpi ini akan dilakukan berkala selama 2 minggu ke depan. Jadi ada beberapa senjata api, penggunaan senjata api yang tidak sesuai. Ya, salah satunya ada peristiwa di Jember, kemudian dengan beberapa tempat yang mengalami peristiwa penggunaan senjata api yang salah tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini juga menyebabkan dalam rangka kegiatan pengecekan. Walaupun kegiatan pengecekan senjata api ini kita lakukan di 2 minggu sekali.